Assalamualaikum dan what's up geng. Ini sudah 2000 langkah sudah untuk hari ini. Nah, pagi ini saya berada di di apa nih? Padang Tuaran. Berkata dengan Astaka untuk buat senaman pagi. Reward untuk diri sendiri, bagi luangkan masa dalam masa kurang lebih 30 menit lah untuk jalan-jalan kaki, untuk terapi diri. Selepas ini insya Allah mungkin saya akan ride. Kali ini saya bawa LC. Rasa kali ini saya mungkin akan pergi ke Tablut dan jalan-jalan lah. Sama ada saya akan menggunakan jentera LC ini ataupun kambing yang satu, kambing EX5. Tengoklah macam mana. Okay, jom kita balik dulu, urus diri, lepas tu insyaAllah kita akan bergerak. Let's ride. How do we, I feel? Hello, okay. Baik. Assalamualaikum dan what's up gang. Alhamdulillah hari ini sudah 11 hari kita berpuasa. Jadi kali ini ride healing pergi ke Kota Blut, the solo ride hari ini pergi Kota Blut. Planning hari ini pergi Kota Blut, kemudian ikut jalan belakang ikut Narinang, nanti pulang. Lepas tu pergi Bongol, kemudian turun Tamboruli, barulah balik Tuaran. Jadi saya sudah set tadi dari rumah trip. Sekarang sudah 3 km dari rumah. Dan sekarang sudah pukul 8.40, kurang lebih 8.40. Dan insyaAllah mungkin akan sampai di Kota Blut. Kota Blut pukul 9.30 begitulah. Kalau diberi kesempatan mungkin akan singgah pergi jalan-jalan di Tamu, Kota Blut. Baik, jom kita ride bersantai. Bismillahirrahmanirrahim. Ride solo. Hari ini kita ride solo santai, RSS. Ride solo santai. Agak lama jugalah saya dah buat video M-Vlog. Ada hari itu saya buat vlog juga lah di PKK ya, PKK kemarin dulu hari Kamis. Saya balik dari Tawar itu ada lama sikit lah. Saya kira mau stop dulu lah untuk buat M-Vlog sepanjang bulan Ramadan ni. Cuma saya risau juga kalau terlalu stop nanti dia akan berhenti terus. Takut nanti jadi pension pula kalau lama dah buat M-Vlog ni. Jadi pagi ini macam tiada apa-apa membuat kan. Jadi kita jalan-jalan pergi Kota Blut, tengok macam mana suasana di Kota Blut. Sebab lama sudah plan untuk saya lama sudah plan mau pergi Kota Blut tapi belum lagi tercapai atas kesibukan sikit lah, ada hal sikit. Jadi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan dan alhamdulillah juga setelah hampir 2 minggu ke 3 minggu kemarau berpanjangan, tidak hujan turun, tapi dalam minggu ini alhamdulillah Bumi Tuaran hujan hampir setiap
petang bermula hari Rabu kalau tidak silap. Rabu ke hari Kamis ke. Alhamdulillah. Kemudian Jumaat pun macam ada hujan. Kemarin pun hujan juga. Dan hari ini matahari ada agak lambat sikit terang. Tapi alhamdulillah. Jadi itulah mengambil kesempatan untuk nih ride solo santai. Ride santai secara solo. Dan untuk pengetahuan juga saya telah pun dapat pindah dekat sikit lah dekat rumah. Alhamdulillah segalanya dipermudahkan. Terima kasih semua. Terima kasih yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan di sinilah sebab terlampau banyak. Pada yang mendoakan, kepada pegawai yang mengurus pindah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang bulan Ramadan ini banyak, banyak ganjaran bagi mereka yang membuat kebaikan kan. Nah, tolong orang, banyak ganjaran dia. Kalau saya tengok, saya dengar di radio tu kan, kalau contohnya kalau baca Quran tu, dalam ratus-ratus juga lah ganjaran pahala yang didapati kalau melakukan ibadah di bulan. Ih, anjing ya. Di sambung balik beratus-ratus juga lah kalau menjalankan ibadah di bulan Ramadan nih. Yang tidak ada pada bulan lain. Itu sedikit perkongsian. Perkongsian dan juga sedikit tazkirah ringkas. Jadi mudah-mudahan teruskan kita sama-sama membuat amal dan juga kebajikan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Oke, jom kita sambung ride dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik. Kita sudah sampai di Pekan Kota Belud. Gunung Kinabalu amat cantik hari ini, menimbulkan wajahnya yang sebenar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menggunakan peluang ini untuk pergi Kampung Sangkir. Tapi sebelum itu saya mau singgah tepi dulu sebab saya tidak berapa tahu sangat di manakah jalan mau pergi Sangkir nih. Hari itu ada pernah pergi tapi lupa-lupa sudah mana tuh tempat. Saya akan berhenti dulu di tepi, kemudian pergi ke Sangkir. Jom.